Halo guys, kembali lagi bersama Uziran channel ini. Masih di main game Wonderworld ini guys ya. Saya mau menunjukkan gimana caranya memanen sayur-sayuran guys, atau tanaman yang udah kita tanamin guys. Kemarin saya mau coba nanam semua yang dijual di shop itu guys. Dari tomat, padi, jagung, terus ada apa lagi, itu kentang. Nah, kalau ini yang kelapa, pir, apel juga udah jadi guys. Tuh set banyak banget ya, buat kayu gitu. Jadi tiap hari kayu. Saya juga mau bikin ini biar sebaris semua itu, sebaris pohon semua itu. Oke, kita langsung panen saja guys ya, kita panen satu-satu. Ini sayangnya panennya nanemnya itu masih satu-satu gitu ya, bikin lama. Nggak bisa sekalian 6 jepret itu enak. Kita coba jual yang paling mahal yang mana guys ya, biar dapat untung banyak ini. Oke, set. Ini tomat ini ya. Nah, kita sekarang ambil padinya guys. Ini saya main jam 12 siang guys, makanya panas. Oke, dan siapa tahu mau yang belum paham jualnya di mana, kita jualnya di ini aja, di kuku anjing ini guys ya, atau namanya siapa lupa itu. Si apa tadi. Nah, kita jual di sini. Oh, semuanya padi. Satu dan tomat ini, tomat yang paling mahal guys ya. Lihat tuh, tak ada duk apa aja. Tuh, kentang lumayan, yang paling mahal itu tomat tadi. Kita sisain satu-satu buat ngejus, kita sisain buat jus ya. Jadinya kalau yang mau bingung jual di mana, beli di mana, sini beli bibit di sini, jual di sini guys ya, biar tambah duit buat beli peralatan rumah atau apa aja itu di shop. Oke, sebentar gitu aja dulu guys ya, nanti saya masih main di Wonderworld lagi. Siapa tahu mau tanya-tanya boleh di komentar guys ya, saya juga masih belajar sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.